أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Setiap orang mukmin ketika menghadapi maut akan disingkap pemandangannya sehingga dia dapat melihat yang seumpamanya di dalam syurga. Bidadari dan anak-anak syurga akan menunjuk-nunjuk kepadanya. Tak akan tercium olehnya bau-bauan wangi dari syurga. Maka kerana itu dia merasa senang untuk menghadapi maut dan sakaratnya. Allah Ta'ala melakukan kepadanya seperti yang dilakukan kepada Asiyah isteri Fir'aun alaihissalam. Ini Asiyah alaihissalam. Ada di antara mereka yang merasakan semua itu sebelum menemui mautnya, iaitu orang-orang muqarrabin, mufarridin dan muradin. Celaka engkau, wahai orang yang suka membangkang Allah Ta'ala. Jangan berani berbicara sia-sia dan omong kosong. Qada Tuhan itu, tiada siapa yang dapat menolaknya dan tiada siapa yang boleh menentangnya. Serahkan saja perkara itu kepada Tuhan. Nescaya engkau akan rehat dari memikirkannya. Cuba lihat kepada siang dan malam. Apakah boleh engkau mengembalikan salah satu dari keduanya? Andainya datang malam sedang engkau tidak senang kepadanya, ataupun engkau tidak rela kepadanya, demikian pula dengan siang. Maka apa yang boleh engkau lakukan? Kedua-duanya, yakni siang dan malam, tetap datang menjelma, meskipun engkau tidak suka. Begitu pulalah kiasannya pada qada dan qadar Tuhan yang datang. Sama ada buat dirimu, ini apa yang kau sukai, ataupun atas dirimu, ini apa yang engkau tidak sukai. Tegasnya, apabila tiba malam kefakiran, maka berilah selamat jalan kepada siang kekayaan. Jika tiba malam penyakit, maka berilah selamat jalan kepada siangnya afiat. Jika tiba malam apa yang engkau membencinya, maka berilah laluan kepada siang apa yang engkau menyukainya. Terimalah malamnya kesakitan dan kepedihan dan patahnya harga diri dengan hati yang tenang dan tenteram. Jangan engkau menolak apapun dari qada dan qadar Allah Ta'ala. Kelak engkau akan binasa, akan lenyap imanmu, akan keruh hatimu dan akan mati batinmu. Muslimin dan muslimat yang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada dua perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bacaan kita pada pagi ini. Yang pertama, keadaan orang beriman ketika mana menghadapi sakaratul maut, yakni menghadapi kematian. Sama ada ianya ketika mana datang sakaratul maut, nyawa berada di halqum, atau ketika mana hampir nak mati untuk beberapa tempoh, mungkin beberapa hari sebelum mati dan mungkin juga beberapa bulan sebelum mati, maka ada pengkhabaran gembira bagi orang beriman. Ada cerita yang menarik, ada suasana yang amat menghiburkan bagi setiap orang beriman bila mana mereka hampir dengan kematian, bila mana nyawa mereka berada di tenggorokan, di halqum, dan bila mana mereka pasti akan meninggalkan dunia ini untuk bergerak, untuk bermusafir ke negeri abadi yang di akhirat. Ada berita baik atau berita gembira, sehingga tidaklah yang mendengar berita dan
cerita yang baik ini melainkan mereka bercita-cita nak mati, melainkan mereka suka untuk mati, dan tidaklah takut akan kematian melainkan yang ragu-ragu dengan janji Allah SWT. Sebab itu setengah ulama menyatakan la yakrahul maut illa muriba, tidak akan benci kematian melainkan orang yang ragu dengan janji Tuhan. Adapun yang meyakini janji Allah SWT, maka inilah detiknya, inilah kegembiraannya, inilah hari senangnya, inilah hari bahagia. Baik, perkara kedua, Syekh Abdul Qadir nak menyentuh tentang sifat orang beriman sebenar dan qadarnya. Lalu beliau membawa satu kiasan yang mudah, malam dan siang. Kalau terpaksa kita tidur kan, ia waktu malam, ya kita tidur. Dan demikian juga datangnya siang. Kalau terpaksa kita buat itu dan buat ini, maka kita akan buat, kita redha. Perselisihan ataupun pergantian malam dan siang tidak ada yang membangkangnya. Ada tak kita dengar orang bangkang? Kenapa asyik malam je? Kenapa malam ni awal sangat? Kenapa siang ni awal sangat? Tidak ada yang membangkang. Mereka melaluinya satu proses kehidupan di dunia, satu peredaran masa. Demikian orang beriman dalam menerima takdir Allah. Persis seperti kita redha dengan datangnya malam dan siang. Sama ada qada itu menyebelahi kita ataupun tidak menyebelahi kita dengan maksud suka atau tak suka. Walaupun sebenarnya orang beriman, semua qada dan qadar itu baik untuknya, kerana semuanya dicatatkan pahala. Suka tak suka hanyalah nisbah kepada hawa nafsu. Pada hawa nafsu kita, suka atau tak suka. Hakikatnya ialah pahala, kebaikan. Umpama makan. Makan ni, tuan-tuan sekalian, kita suka atau tak suka. Tapi hakikatnya semuanya mengenyangkan. Tuan-tuan makan benda yang tak selera pun kenyang. Tuan-tuan makan benda selera pun kenyang. Kenyangnya sama. Cuma yang ni secara hawa nafsu seronok lah. Sebab kita minat ikan bakar, kita minat sotong bakar, semua jenis bakar. Tapi kenyangnya sama. Dan bila datang makanan kita tak suka, tiba datang semua yang goreng, yang rebus, yang sup. Kita makan juga kerana kita lapar, akhirnya kita kenyang juga. Maka begitu takdir Allah. Ia baik. Kita lihat pada huraian yang pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau kata, setiap orang mukmin ketika menghadapi maut disingkap pemandangannya. Yang dimaksudkan disingkap pemandangannya disebut sebagai mu'ayanah. Apa maksud mu'ayanah? Atau disebut juga sebagai mukasyafah. Pada hari kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata biasa. Ini panggil mu'ayanah. Kita dalam keadaan macam ni, kita tengok apa yang berada di hadapan kita. Kita tengok yang depan kita tu kawan kita, mungkin isteri, suami, anak-anak. Tapi akhlak kira, tapi ketika mana seorang mukmin nak mati, dia ada, Allah berikan kepadanya panca inderanya yang sebenar. Itu namanya mu'ayanah. Dengannya dia akan melihat malaikatnya. Dengannya dia akan melihat syaitannya. Dengannya dia akan melihat tempatnya di syurga. Dengannya dia akan melihat tempatnya di neraka. Ini mu'ayanah. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, ma min nafsin tufariku dunya hatta tara maq'adaha minal jannati awinna. Tidak ada satu nyawa yang akan berpisah dari dunia ini sehingga dia akan lihat tempat duduknya syurga atau neraka. Dan demikian juga bila mana dekat dengan kematiannya, dia akan melihat syaitan-syaitannya. Dia akan melihat segala perkara yang tidak dilihat dengan matanya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uhduru mautakum walakkinuhum la ilaha illallah. Wabashshiruhum bil jannah, fa innal halima minar rijali wan nisa yatahayyaruna 'inda dhalika al masra. Innash shaytana la aqrabu ma yakunu min ibni adam 'inda dhalika al masra. Walladhi nafsi bi yadihi lamu'ayanatu malakil mauti ashaddu min alfi darbatin bisayf. Walladhi nafsi biyadi la takhruju nafsu abdin minad dunya hatta ya'lama
kullu 'irqin minhu 'ala hiyalihi. Dalam hadis kata Nabi SAW, hadirlah kamu, ziarahilah kamu orang-orang yang nak mati. Bila kita dengar mana-mana orang nak mati, hadir, ziarah dia. Walakinuhum, dan ajar dia ucapan la ilaha illallah, dan gembirakannya dengan syurga. Beritahu dia syurga, orang soleh tempatnya syurga, tu haji orang buat baik, pakcik orang yang soleh, jaga solat, Allah tu maha pengampun, tempat orang beriman ialah syurga. Beri berita tentang syurga pada dia. Jangan beritahu dia pakcik, pakcik memang neraka lah, habislah pakcik. Teruk sangat dulu, judi kuat, dulu sekian neraka lah. Tidak, kita dianjurkan waktu menghadiri, waktu kita hadir pada waktu dan saat kematian seseorang, memberi khabar gembira. Memberi khabar pengampunan Allah, redha Allah, sifat pemurah Allah. Setiap kebaikan digandakan pahala yang banyak. Ceritakan. Sebab itu kata Nabi SAW, wabashiruhum biljannah, khabarkan khabar gembira kepada mereka dengan syurga. Sesungguhnya orang baik, di kalangan lelaki dan perempuan, waktu itu mereka kepanikan. Yatahayyaruna min dhalikal masaq. Semua orang baik, waktu dekat nak mati jadi panik. Yatahayyaruna, macam bingung sikit. Yang ini kebanyakan orang. Berada dalam keadaan panik. Tuan-tuan jangan kata mati kita, kalau datang musibah pun kita panik. Datang kebakaran panik, nak keluar pintu mana ni? Orang pun kata keluar pintu sini, baru dia nampak. Kita kan manusia, bila berada pada suatu ketakutan, kita datang panik. Apa tadi ketakutan kematian? Kata Nabi SAW, ajarilah ilaha illallah, khabar beritahu kepadanya tentang syurga. Kerana setiap orang baik di kalangan orang beriman, lelaki dan perempuan itu panik. Dan waktu itu syaitan paling hampir dengan manusia. Syaitan paling hampir, dekat sungguh-sungguh. Dan demi diriku yang berada dalam genggamannya, melihat malakul maut ketika itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada 1,000 pukulan pedang. Dan setiap di kulli 'irqin, setiap bulu-bulu dan urat akan merasakan kesakitan kematian secara bersendirian. Maksudnya setiap urat, setiap bulu masing-masing rasa sakit dengan sendirian. Ini sakit sini, ini sakit, masing-masing sakit. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebut tentang orang manusia akan lihat syaitannya, bukan akan melihat malaikatnya. Bukan disebut dalam hadis Nabi SAW, bila mana orang beriman nak mati, dekat nak mati, maka datang malaikat pencatatnya, Raqib bin Hatib. Dia akan tengok buat kali pertama, malaikat pencatat. Kalau selama ini dia beriman akan adanya malaikat pencatat, Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu perkataan yang diucapkan melainkan di sisinya Raqib dan Atid yang menulis dan mencatat. Kata Nabi SAW, bila orang beriman dekat nak mati, lalu mereka akan dihadirkan untuk melihat malaikat pencatat ini. Kalau dia orang baik, kalau dia orang baik, dua malaikatnya berkata, jazakallahu anna khairan, moga Allah beri balasan yang baik pada kamu, sebab banyak majlis yang baik-baik engkau dudukkan kami bersamamu, banyak amal-amal soleh engkau hadirkan kami bersamamu. Artinya malaikat pencatat, dia kata pada orang baik ini, moga Allah beri pahala banyak, sebab kamu telah menjadikan kami duduk tempat-tempat baik, kami berada majlis-majlis baik, maka kami menyaksikan kebaikan tadi. Tapi kalau orang tu jahat, malaikat ni kata, Allah tak beri balasan apa pun pada kamu, sebab kamu dudukkan kami majlis yang jahat, kamu tunjukkan kami amal yang tidak baik, bukan kami cuma dengar perkataan buruk daripada mulut kamu, maka tiada balasan untuk kamu. Fala jazakallahu anna khairan, tiada kebaikan untuk kamu. Jadi kalau orang beriman, bushra, khabar gembira pertama, dia akan melihat malaikat pencatat ini ucap tahniah pada dia, sebab kamu telah menjadikan kami duduk tempat baik-baik, kami dengar perkataan baik-baik, kami catat, moga Allah beri pahala pada kami. Ini malaikat pencatat.
Dan waktu itu juga orang-orang beriman akan turun kepada mereka malaikat rahmat. Semua orang beriman hampir kematiannya, maka akan turun kepadanya malaikat rahmat. Bahkan akan ditunjukkan kepadanya tempatnya di syurga ataupun di neraka. Dia dah tengok. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir, waktu orang beriman nak mati, maka disingkap pemandangannya. Di yukshaf, di yang kita sebut tadi perkataan mu'ayanah ataupun mukashafah, disingkap sehingga dia nampak segala nikmat-nikmat syurganya, segala harumang syurganya, dan segala yang mengembirakannya, sehingga dia tidak berfikir untuk hidup kembali. Bahkan dia ingin meneruskan perjalanan ini. Dalam hadis yang sahih, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya hamba yang beriman bila tamat perjalanan dunianya dan menuju perjalanan akhiratnya, maka turunlah malaikat daripada langit. Wajah mereka putih berseri bak matahari, terang benderang malaikat ini. Dan bersama malaikat ini kafan daripada syurga dan haruman daripada syurga. Sehinggalah malaikat-malaikat ini duduk jauh daripadanya. Maka pada waktu itu datanglah malaikat maut. Sebelum orang beriman didatangi malaikat maut, dia akan didatangi dengan malaikat rahmat. Malaikat ini datang dengan wajah berseri-seri, dengan membawa kafan daripada syurga, wangian daripada syurga, untuk bakar si jenazah ini. Dan diduduk satu tempat. Dan ketika itu datang malaikat maut di sisi kepala pesakit. Malaikat maut datang duduk kat kepala pesakit. Sebab yang disebut oleh Nabi SAW, thumma yaji malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datang malakul maut, dia akan duduk sisi kepala kita. Semua keadaan malakul maut akan duduk di sisi kepala kita. Kenapa duduk di sisi kepala kita? Kerana itu laluan terakhir roh keluar. Dia bermula daripada kaki, dia akan naik sampai ke lutut. Kaki mula sejuk dan jatuh. Dia akan naik, kemudian antara dua betis ini mula bertindang antara satu sama lain. Kita tuan-tuan, bila kita sakit, kaki kita ni kita akan letak salah satu atas satu ni, menahan sakit. Waltaffati saqu bisaq, kita akan dekatkan antara dua labung betis kita, tak tahan sakit. Maka mula dia bergerak ke betis, kemudian dia bergerak ke lutut, untuk menjadikan kita sepenuhnya lumpuh, tidak boleh berjalan. Jatuh. Kalau orang tu berdiri, dia akan jatuh. Kalau tengah nak berjalan atau tengah berjalan datang sakaratul mautnya, dia akan jatuh. Maka akan jatuh, kemudian dia akan naik sampailah ke perutnya. Seperti tiada makanan lagi yang diizinkan masuk. Tidak ada. Walaupun setitik air, takkan masuk lagi. Sehingga datang ke dadanya, maka dia mula berombak. Mula berombak menahan pernafasan yang sempit. Dan akhirnya dia akan keluar melalui mulutnya. Roh ni keluar ikut mulut. Kerana itu kita katakan, bila kita tidur maka mulut kita akan nganga. Untuk menunjukkan itulah tempat keluar masuk roh. Maka malaikat maut akan berada di sisi kepalanya. Kalau dia orang baik, lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah kamu untuk mendapat keampunan Allah dan redha Allah. Keluar kamu, ada satu piala yang Allah nak beri pada kamu, keampunannya dan juga rahmat, redhanya. Maka dia keluar dengan begitu baik. Kalaupun orang beriman itu sakit, sakit ke untuk mendapat rahmat. Sakit orang beriman ketika menghadapi sakaratul maut untuk dua tujuan. Pertama, menjadikan dia suci dari dosa, sehingga rohnya keluar dalam keadaan tak bawa beban dosa. Yang kedua ialah untuk mengangkat darjatnya, sama ada takfir as-sayyi'at ataupun raf'ud darajat, kata ulama.
Setiap orang beriman bila dekat kematian, sakitnya ada. Ya, memang sakit. Nabi SAW pernah berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Waktu Rasulullah sakit nak mati, Nabi kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mati itu memang ada sakitnya. Tapi bagi sakit orang beriman, Allah ringankan. Allah ringankan seringan-ringannya. Kerana dia orang mukmin. Ada pun orang kafir tu waktu paling sakit sekali. Yang tak dapat dibayangkan. Orang beriman diringankan. Dia masih diberi peluang untuk bernafas. Cuma dalam pernafasannya masih ada sedikit gangguan. Tapi dia boleh bernafas lagi. Sebelum dia keluar. Kata Amru bin Al-As waktu dekat kematian. Dia kata, aku hairan bagaimana orang yang masih Allah berikan akal ketika sakaratul maut tidak menceritakan sakaratul maut. Supaya kita dapat pengajaran. Lalu kata anaknya, kalau begitu, abah, ayah, ceritakanlah. Kerana sebahagian orang beriman, bila berada dalam sakaratul maut, dia boleh cerita. Sebelum dia mati, dia boleh cerita, dia boleh cakap. Akalnya masih kekal ada. Sebahagian mereka dah tak boleh cerita. Dia panik. Dia panik. Maka Amru bin As kata, sekarang aku rasa, sekarang ni, aku rasa seperti ada duri di halkumku. Macam tuan-tuan makan lekat tulang, rasa macam mana? Kita kalau makan nasi lekat tulang, kita masa nak telan liur sakit tak? Seperti ada duri. Itu duri daripada dahan kurma. Terasa ada kat sini. Dan aku bernafas dalam satu lubang yang kecil. Macam kita tuan-tuan tahan nafas, bernafas ikut straw je. Rasa tak sempit. Begitu keadaan. Bagi orang beriman, masih ada ruang pernafasan dia. Allah memberi segala keringanan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang malaikat maut di sisi kepalanya lalu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Kerana Allah janjikan keampunan dan redha. Maka dia mula keluar secara perlahan-lahan. Keluar. Dan ketika mana hampir malaikat maut nak memegang rohnya, maka datang malaikat-malaikat rahmat yang sudah siap buat kain kafan dan wangian syurga. Lalu mengambilnya. Mengambilnya daripada malaikat maut. Malaikat maut tak boleh pegang. Diambilnya, ditukar kain kafan. Diberi kain kafan baru. Kain kafan syurga. Sebelum dia dikafankan dengan kafan dunia, dia sudah dikafankan dengan kafan syurga. Sebelum diwangikan dengan air mawar dan kapur barus, dia telah diwangikan daripada wangian syurga. Sebelum manusia melakukan perjalanannya hantar ke kubur, malaikat sudah melakukan perjalanan rohnya menuju Allah. Kerana jiwa yang baik ini, yang pertama-tama dipertemukan dengan Allah, lalu dibawa oleh malaikat rahmat dan bergerak ke satu pintu langit kepada pintu langit. Dan setiap malaikat memuji akan roh yang baik. Lalu mereka bertanya, roh siapa ini? Baik keadaannya. Wangi. Hebat. Kan diiringi oleh gerombolan malaikat. Lalu dikatakan, ini Fulan bin Fulan. Dia sebut nama yang paling baik di dunia yang disebut oleh manusia. Kata Nabi SAW. Tidak dia melalui satu pintu langit, melainkan sekumpulan malaikat yang lain mengikutinya. Sehingga rombongannya makin besar, makin besar. Dia sampai ke langit yang ketujuh. Sehingga sampai bertemu dengan Allah. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, "Uktubu kitab 'abdi fi 'aliyyin wa'iduhu ila al-aw' fa inni minha khalaqtuhum wa fiha 'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Kata Allah Taala, simpan buku catatannya di tempat ahli syurga. Kerana orang beriman ini dia naik bersama dengan buku catatannya. Naik. Kata Allah, buku catatannya simpan di syurga. Dan pulangkan dia ke bumi. Kerana aku jadikan dia daripada bumi, daripada tanah. Dan aku akan kembalikan dia ke tanah. Dan daripada tanah akan aku bangkitkan semula. Dalam perjalanan tadi disebut dalam hadis yang lain. Dalam perjalanan tadi, maka roh-roh yang baik juga menunggu. Mana-mana kawan-kawan baik dia dulu. Orang-orang yang dikenali itu menunggu perjalanan dia. Contoh macam kita lah, kita pergi satu tempat tertentu, maka kawan-kawan rapat kita kat sana tunggulah. Dekat airport dia dah tunggu. Maka demikian perjalanan roh yang beriman, kawan-kawan yang sudah mendahulunya di kalangan beriman menunggunya. Lalu mereka bertanya khabar.
Kerana laluan ini ialah laluan ahli syurga. Laluan ahli syurga. Maka pendek ceritanya, dikembalikan sebagai mana disebut oleh Nabi SAW, dikembalikan ke dalam kubur. Lalu datang malaikat mungkar dan nakir dan mendudukkannya. Didudukkan. Di soal jawab berlaku dalam keadaan orang beriman ini duduk, bukannya baring. Walaupun kita zahir tanah mayat kita baringkan, tapi bila datang soal jawab malaikat mungkar dan nakir, mereka duduk. Fajlisanihi, maka didudukkan oleh kedua malaikat mungkar dan nakir akan orang beriman ini. Maka ditanya kepadanya, siapa Tuhanmu dan sekian soalan kubur. Maka dijawab dengan lidah yang fasih. Maka datang suara dari langit menyeru, benar hamba-Ku. Afishu lahu, bentangkan kepadanya, bentangkan kepadanya permaidani syurga. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Terangkan syurga tadi. Wangikan kuburnya. Dan bukakan baginya pintu syurga. Maka orang beriman mula melihat sekali nikmat syurga yang disediakan. Dia dah nampak. Dan orang kita tengok filem kita seronok pun kita dah teruja. Ini kan pula kita melihat diri kita dalam gambaran syurga yang Allah Ta'ala tunjukkan. Dibuka pintu syurga. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakan baginya salah satu pintu syurga. Maka orang beriman melihat syurganya. Detik paling gembira mereka. Tuan-tuan, ini perjalanan orang mukmin. Sepanjang bahkan orang beriman, setengah mereka bila hampir kematian sudah hadir malaikat berbicara dengannya. Sudah dimelihat kebaikan-kebaikan tertentu. Sebab tu ada kita dengar cerita-cerita yang benar. Ada orang seminggu sebelum mati, dia tunjuk perkara-perkara yang ajaib, yang aneh. Dia tunjuk perkara-perkara yang dia tidak lagi melihat apa yang kita lihat. Dia berada pada alam dia. Dia bercakap pada alam dia. Kalau dia orang baik, maka dia lihat semua benda yang mengembirakan sehingga dia lupa sakit dia. Yang sakit macam-macam ni, dia lupa. Dia gembira melihat apa yang berada di hadapannya. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bila Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada orang beriman yang hampir kematiannya melainkan telah ditunjukkan kepadanya tempatnya di syurga atau neraka. Maka dengan itu digembira. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kita baca surah Fussilat ayat 30, menggambarkan keadaan orang beriman bila dekat nak mati. Ada khabar gembira. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini memperungkapkan apa yang berlaku kepada orang beriman dekat mati dia. Kata Allah, orang-orang yang hidupnya berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah dalam ketaatan pada kami. Orang ini yang beriman pada Allah, kemudian istiqamah dalam ketaatan. Maka pada hari kematian, dekat nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat-malaikat yang ramai. Malaikat yang dimaksudkan dalam ayat inilah malaikat-malaikat rahmat. Malaikat ini turun ramai-ramai. Untuk apa? Mengamankan orang beriman daripada ketakutannya melihat malaikat maut. Kalau kita macam inilah, kalau anak kita jadi takut doktor gigi. Dia takut doktor gigi ni cabut gigi dia, tampar gigi dia. Maka doktor ni nak suruh budak ni aman, bawa mak ayah dia masuk. Mak ayah dia pun tengok. Jadi anak ni dalam keadaan dia takut doktor gigi, dia diamankan dengan melihat ibu ayahnya depan. Mungkin ibu ayahnya pegang tangan dia, jangan takut long, tak ada apa. Sikit je. Macam pengalaman anak-anak kita bersunat lah. Dia takut, tapi kita ada dekat dia. Kita pegang dia, kita bagi dia lollipop, kita bagi sekian-sekian, tenangkan dia. Abah dulu pun macam ni, tak sakit. Kejapnya. Sampai kita bercakap tak sedar, dah sunat lah. Gambaran. Maka, orang beriman, macam disebut dalam hadis, melihat malaikat maut ini memang dahsyat. Memang dahsyat. Tapi, diamankan dengan malaikat rahmat. Yang turun berbondong-bondong, beramai-ramai. Bukan sikit jumlah malaikat turun. Ribuan malaikat yang turun. Pernah satu ketika, sebelum kita
lengkapkan tafsiran ayat surah Fusilat. Sebelum kita lupa, ada sahabat kami cerita, waktu ayahnya nak mati, maka ayahnya berkata, aku melihat ramai yang turun dari langit. Siapa mereka? Ayahnya berkata pada dia, kata, start waktu ayah saya nak meninggal, ayah saya kata, ramainya turun dari langit. Siapa tu? Ramai turun. Nampak ramai turun. Ya, yang setengah nak kata, ayah ni nyanyok ke apa. Yang selepas itu menyaksikan kematian dia. Dia melihat turun ni, bersedia menyambut dia. Kembali pada ayat kita, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat, dan malaikat ini beritakan atau bercakap dengan orang ni. Malaikat ini menyebut tiga perkara. Pertama, malaikat ni kata, alla takhafu, jangan takut, jangan takut. Tak ada apa yang patut kamu takut dengan kematian ini. Tak ada apa. Kerana semuanya baik untuk kamu. Ini perjalanan abadi kamu. Ini perjalanan ke tempat yang paling baik untuk kamu. Ini perjalanan keampunan dan rahmat. Di sini kamu akan jumpa dengan kemurahan Tuhan kamu. Maka jangan takut apa-apa. Jangan takut. Pertama, malaikat hilangkan ketakutan orang beriman ketika mati. Tanda kita waktu ini memanglah takut. Takut, saya takut, tuan-tuan takut. Tapi bila hampir kematian, takut itu hilang. Tidak ada lagi ketakutan. Malaikat gembirakan. Yang kedua, malaikat kata, wala tahzan, jangan duka cita. Kata ulama tafsir, maksudnya jangan sedih apa yang kau tinggalkan di belakang. Anak-anak, isteri, suami, apapun, kerana kami akan jaga. Tentu kita, kalau orang kata kat kita, pergilah saya jaga anak je. Tentu orang misalnya nak pergi bilik air bawa anak kecil, sama ni bawa anak ni, takkan nak masuk sekali dengan jambang kita 2-3 orang. Tiba seorang kata, cik, saya jaga anak cik, masuklah. Tetapi ada tak kita ada kebimbangan lepas tu? Dah ada orang nak tolong jaga, orang baik pula kita kenal. Tak apa, anak-anak tinggal, pergilah. Kita seronok, kita tenang. Kadang-kadang kita ada urusan keluar, ni anak-anak siapa nak jaga, siapa nak ambil sekolah, kita kena outstation ni. Kawan kita kata, tak payah bimbang Ustaz, saya ambil anak-anak Ustaz, nanti duduk rumah saya dulu, sampai Ustaz balik saya ambil. Kita pun tenang. Ni sepanjang perjalanan kita tak fikir lagi buat anak. Kenapa? Sebab kita dah ada jaminan. Kita tanya ibu-ibu yang hantar anak dekat nursery, hantar anak dia dekat apa ni, kita katakan tempat asuhan bayi, dan dia pergi kerja dan dia dapat pengasuh yang baik, adakah dia berfikir tentang anak dia? Tak ada. Dia kerja kat pejabat sampai lewat, kemudian pergi makan, ngetes sekian. Dia lupa anak dia. Dia lupa anak dia. Suami dia pun ajak makan malam, lepas tu beli tiket pergi Langkawi. No. 3 hari tinggal anak, relax. Kenapa? Yang jaganya itu dipercayai. Apa dia nak bimbang? Dia tak bimbang apa-apa pun. Kadang-kadang kita tinggal anak kita 1-2 tahun. Ni anak kita belajar luar negara. Di luar, bukan bawah jagaan kita. Tapi kita tenang sebab kita ada yang jaga dia. Ni malaikat ni kata, la tahzanu, jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Isteri kamu, anak kamu, suami kamu, mak kamu, ayah kamu. Ya Allah, ayah saya jaga ayah saya. Dah saya nak mati macam mana? Jangan bimbang kami jaga ayah kamu. Jangan bimbang kami jaga mak kamu. Jangan bimbang kami jaga keluarga kamu. Ni saya lah pencari rezeki untuk anak-anak saya ni, kalau saya mati macam mana? Jangan bimbang, kami uruskan rezeki mereka. Malaikat kata, jangan bimbang, supaya perjalanan orang beriman hampir kematian tidak terganggu sedikit pun dengan fikiran tentang dunia. Tidak terganggu. Sebagaimana tidak terganggunya perjalanan kita di dunia bila ada orang yang kita percayai boleh jaga semua benda kita tinggalkan. Kita tuan-tuan ada bisnes, tapi kita percaya pada manager kita, kita tinggal sebulan pun tak apa, manager kita pandai uruskan. Bahkan kadang-kadang lebih untung daripada kita uruskan. Kita balik untung besar. Manager ni pandai. Tetapi apatah lagi Allah yang jaga. Ramai mana orang yang mati ayahnya, anak-anaknya menjadi hebat sebab kematian ayah dia. Cemerlang. Untuk tunjukkan bukan kita pandai jaga anak-anak ni, Allah yang jaga. Allah yang jaga. Ramai mana orang yang saya katakan anak-anaknya di luar kawalannya, dia tak mampu lagi jaga, tiba-tiba anaknya lebih baik di luar jagaan dia. Jadi bagus pula. Sepanjang dijaga dengan duit, dengan kesayangan, tak jadi baik pun.
Sebab kita tahu yang menjaganya Allah. Maka kata malaikat ini, jangan bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan. Kami uruskan. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan. Tuan-tuan, bagaimana keadaan orang beriman ketika itu? Dia tak ada lagi kesedihan. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Artinya keadaan ini, hadis ini merujuk pada keadaan ini. Dalam keadaan macam ni memanglah kita takut nak jumpa Allah. Kenapa? Kurang amalan, takut menghadapi mati. Sebab kita, jiwa kita masih ta'aluk dengan anak bini kita, kawan-kawan kita. Tapi bila dekat dengan mati, Allah putuskan ta'aluk tadi. Hubungan isteri, anak semua Allah putuskan. Seperti kita bersendirian dalam perjalanan ini, ditemani oleh malaikat. Sebaik-baik peneman, malaikat akan teman kita. Malaikat yang wajahnya yang cantik, malaikat yang keadaannya begitu mengembirakan. Itu wujud dengan perjalanan yang hebat. Kerana manusia waktu itu rohnya transform, bergerak seperti malaikat. Roh tadi dia bergerak seperti malaikat, terbang menembusi siap langit. Terbayangkan Allah bagi kita kemuliaan itu. Roh-roh orang beriman, dia berada dalam level seperti malaikat, bergerak seperti malaikat. Tak ada malaikat yang laju sangat, tertinggal roh ni lambat. Tak ada, dia satu level. Mereka berjalan seiringan, bergerak untuk naik ke langit demi langit. Persis bagaimana Rasulullah melakukan mi'raj, langit demi langit, sehingga bertemu dengan Allah SWT. Demikian orang beriman akan melakukan mi'rajnya. Perjalanan pertama bertemu Allah sebelum dibangkitkan semula. Kemudian dipunduk dalam kubur, dilapangkan kuburnya, dicahayakan kuburnya, diluaskan seluas mata memandang, maddal basar, kata Nabi SAW. Dan riwayat menyebut bahawa dengan seluas 70 kali 70 hasta. 70 kali 70, seluas-luasnya. Kalau kita GM ada bilik besar, besar lagi. Kalau kita ada hotel-hotel yang jenis yang besar, besar lagi, sejauh mata memandang. Dan ketika itu kata Nabi SAW, seorang lelaki yang baik rupa parasnya, cantik pakaiannya, wangi baunya. Lalu dia bertanya, siapa kamu? Maka jawab lelaki ini, tanya, bergembiralah kamu, akulah amalamu yang soleh yang datang menemani. Lalu kata orang beriman ini, ya Allah, cepatkan kiamat boleh tak? Cepatkan kiamat, tak sabar. Sebab ni dah dapat. Cepatkan kiamat. Untuk apa? Dapat lebih banyak. Sebab itu Allah amankan. Kan itu orang beriman. Dengan tempoh dan masa yang Allah berikan supaya kita dapat berita gembira ini, terus berusaha melakukan amal soleh. Jangan berhenti. Syiar kita sebagaimana Allah sebut dalam surah Insyirah. Fa'idha fagharta fansab wa ila rabbika farraba. Pada ayat yang ke-8. Bila selesai satu amalan soleh, buat lagi amalan soleh yang lain. Jangan berhenti. Buat dan buat. Dan kepada Allah kita berharap. Pada Allah kita berharap. Kata Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata, siru ila Allah urjan wa makasir wa la tantazir as-sihhata fa inna intizara as-sihhati batalatun. Bergeraklah kamu menuju Allah walau dalam keadaan tempang, walau dalam keadaan cacat. Gerak terus. Maksudnya jangan ada alasan. Karena menunggu waktu sihat untuk beramal adalah pengangguran, yakni kerugian. Tetapi bila beramal ni, jangan tunggu sihat. Jangan tunggu pencing. Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu benda tu, tunggu benda ni. Jangan. Karena menunggu tadi adalah batalah, perbuatan sia-sia. Teruskan beramal walau dalam keadaan tempang, walau dalam keadaan tak sempurna, buat. Jangan berhenti. Kalau orang tu kata, ustaz saya ni sibuk, ustaz sibuk. Kuliah tak ada, solat Jumaat tak sempat, ngaji Quran pun ialah terkejar-kejar. Macam mana ni? Buat walaupun cacat. Buat juga sikit walaupun kurang. Walau dapat dengar separuh tak apa, buat. Jangan kita nak sepenuhnya, nak tunggu lapang sepenuhnya, maka itulah perbuatan sia-sia. Jadi kalau hari ini tuan-tuan kita dibelenggu dengan sibuk, atau dibelenggu dengan sakit, atau dibelenggu dengan orang jaga sakit, atau sebagainya, apa alasan,
macam mana pun kita buat juga apa yang kita boleh buat. Ini yang disebut dalam kalam bahasa Arab, ma la yudrak kulluhu, la apa yang tak boleh kita ambil semua, la yutrak julluhu, jangan tinggal semua. Tak apa yang kita tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Maksud saya tak boleh lah ustaz kuliah sejam, tak boleh. Tapi jangan tinggal semua, ambil lah sikit 10 minit. Saya ustaz tak dah nak zikir semua, pagi zikir petang, ada pula zikir malam, ni zikir pendek, zikir panjang, tak dan. Ambil lah sikit. Saat saya tak sempat ke yang mulai witi itu ini, ambil sikit. Mala yudrak kulu, la yudrak julluhu. Apa yang kita tak boleh semua, jangan tinggal semua. Kita memang tak boleh buat semua sempurna, tapi jangan tinggal semua. Ambillah sikit. Kita tak boleh hadir kuliah ustaz tiap hari, tak boleh. Ambillah sikit sehari. Ambil sikit. Tak boleh pun sehari pun tak boleh ustaz. Punya sibuk. Ambillah ruang untuk bertemu juga dengan ulama kita. Ambil ruang. Tak nasihat. Tak dan ustaz, kita asyik outstation, outstation. Kerja bukan dekat-dekat. No. Pergi kat Zimbabwe 4 bulan. No, Tanzania. No, Peru. Banyak tempat tak ada. Ambillah sikit nasihat. Ambil sikit nasihat. Jangan tinggal semua. Sebab tu kata Imam Syafi'i, siru ilallah urjan wa makasir. Terus berjalan kepada Allah dalam keadaan tempang kamu dan kekurangan. Asalkan kita jalan. Tentang kita kalau bawa kereta, kita bawa laju ni, laju sebab nak cepat sampai. Tiba ngantuk, nak tidur. Kalau kita berhenti, kita lambat sampai. Pasti lambat sampai. Tidur. Kita pula kalau jenis tidur, tidur lama, esok baru bangun. Jadi driver ni kalau tidur memang lama. Sokong. Kita akan lambat. Tak apalah kita suruh bini kita lah mandu. Walaupun dia buat slow, tapi slow lebih baik daripada berhenti terus. Isteri kita pun bawa. Kita biasa bawa habis meter. Ini kita bawa ni 20, 30 slow jalan. Semua orang beratur belakang bini kita ni. Slow. Tapi kita sampai, bergerak, dia bergerak. Jangan hentikan kenderaan akhirat kita, jangan hentikan. Kenderaan akhirat kita mesti terus bergerak. Kenapa? Kerana masa singkat. Tuan-tuan kita umur berapa? 60, 70 habis dah kita. Ni dah masuk 63 dah, tak lama dah kita. Jangan berhenti. Jalan walau slow-slow, kayuh walau slow-slow. InsyaAllah kita sampai. Artinya jangan beri alasan. Yang disebut oleh Imam Syafi'i, jangan beri alasan. Walau tempang kaki kamu, walau banyak masalah kamu, jangan, jangan tinggalkan. Terus-terus jalan. Kalau boleh slow-slow lah, kalau boleh laju-laju. Tentu kita ambil contoh. Kalau ada satu rumah terbakar, dalam tu ada orang sakit. Rumah terbakar, lalu saya kata, saya tak boleh keluar sebab saya sakit. Tak mungkin, dia akan gerak juga untuk keluar. Sebab rumah terbakar ni. Kadang-kadang yang dalam kursi sorong tadi, dia boleh bangun lagi. Sebab apa? Api, takut dia. Dia boleh bangun, padahal dia sakit sebelum ni. Dia boleh bangun. Tak ada lagi orang cakap, tak apalah api nak bakar-bakar lah, kita ni sesama ni tak lagi mana-mana. Sakit lutut. Tak mungkin, yang sakit lutut berlari. Lupa dia, sakit lutut, lupa. Sama juga kita ni tuan-tuan, bimbangkan neraka. Kita memang umur pendek, tak sempat beramal. Maka jangan duduk beri alasan lah. Jangan alasan A, alasan B banyak, siapa Z alasan kita. Setiap orang jawab alasan kita, kita beri alasan lain pula. Setiap orang beri solusi alasan kita, kita beri alasan lain pula. Ingat perjalanan ini menuju akhirat, jangan berhenti. Terus bergerak. Tentang kalau cerita perang, ni negeri kena serang. Semua orang tinggalkan negeri itu walau dalam keadaan dipapah. Walau dalam keadaan dipapah, walau dalam keadaan ditolak, walau dalam keadaan macam mana pun, pergi juga. Tinggalkan negeri itu. Kan negeri ni dah nak hancur. Negeri ni nak binasa. Kita nak pergi tempat selamat. Tak boleh berjalan sendiri, biar orang papah kita. Biar orang usung kita. Biar orang tolak kita. Biar orang pikul kita. Tapi berjalan tetap berjalan. Bergerak tetap bergerak. Demikian perjalanan kita. Dunia ni akan hancur. Dunia ni binasa. Dunia ni sudah punya banyak kejahatannya. Kita nak bergerak ke akhirat. Bergerak. Walaupun kita masih punya jawatan, masih punya kerja, terus bergerak. Perlahan-lahan bergerak untuk menunjukkan kesungguhan kita. Maka ini bagaimana berita gembira orang-orang beriman
Tengok orang beriman bila dekat nak mati, dia akan melihat sebahagian janji Allah. Dia mungkin melihat malaikat pencatat amalannya. Dia akan melihat malaikat-malaikat tertentu. Dia akan melihat malaikat rahmatnya. Dia akan melihat malaikat malakul mautnya. Tapi malakul maut tidak punya fungsi yang banyak pada orang beriman, melainkan mencabut nyawanya. Kemudian fungsinya diambil alih oleh malaikat rahmat, yang disebut oleh Allah wassabiqati sabqa, dan malaikat yang berlomba-lomba untuk mengambil ruh orang beriman. Dia panggil sabiqat. Ini malaikat ni ramai. Mereka ni pakat lomba siapa boleh pegang dulu. Tuan-tuan bayangkan malaikat ni punya teruja untuk pegang ruh orang beriman. Kita tuan-tuan, kalau orang teruja nak bersalang dengan kita pun kita dah seronok. Ni semua orang berkumpul nak salang dengan kita, seronok tak? Ui seronok, rasa glamournya kita. Tuan-tuan, ni pula malaikat. Malaikat rahmat teruja, bukan nak salam kita, nak pegang kita, nak peluk kita, untuk bawa jumpa Allah, untuk bawa kita melintasi setiap langit-langit dunia ini, sampai habis langit dunia, sehinggalah langit terakhir, sehingga bertemu dengan Allah. Kemudian dibawa kembali untuk pulang ke kubur. Maka seronok. Dan setiap pergerakan ruh tadi, bodyguardnya lah malaikat rahmat. Dan ketika mana ruh ini melihat, jasadnya dibawa ke kubur. Ini ruh orang baik, tengok. Dan ruh ini berkata, qaddimuni, qaddimuni. Cepat sikit, cepat sikit. Cepat sikit. Kerana aku ingin mendapat balasanku. Ini kalau dia orang baik. Dia kan kata, qaddimuni, qaddimuni. Cepat, cepat. Sebab itu sunat, bila mana kita bawa jenazah, sunat mempercepatkan langkah. Kata para sahabat kami, bila usung jenazah, Rasulullah punya laju sehingga putus tali selipar kami. Kerana kejar gerakan Rasulullah SAW. Nabi pun diusung jenazah. Maka bila Rasulullah usung jenazah, Nabi bergerak dengan laju. Sehingga kata sahabat, hampir putus tali kasut kami. Dia laju. Bergerak. Itu hak si mati. Tuan-tuan, jangan kita yang hidup mengabaikan hak dia. Haknya ialah percepatkan dia ke kuburnya. Kan dia sudah tidak sabar menunggu balasannya. Tapi kita buat lambat. Jalan pun lambat. Bergeraknya lambat. Cepat. Sebab yang pikul jenazah bagi yang tua-tua memang lambat. Bagi yang muda-muda, bagi yang segar bugar, saya nampak bertenaga dia memikulnya. Ni orang tua kata, ustaz, mayat ni macam berat. Berat apa? Dia tu gaut memang berat. Dia masalah, dia pun kata mayat tu berat. Ni suruh orang taftar kuat-kuat. Sehingga nampak ringan malaikat itu. Sehingga nampak ringan jenazah tadi. Ni bagi yang tua-tua memang dia rasa berat. Sebab dia jalan seorang pun berat. Maka ini bagaimana kita beri hak pada si mati. Jangan kita lambatkan hak si mati. Mempercepatkan urusan jenazahnya, mempercepatkan perkemumiannya, ini semua hak dia. Sebab tu kita bila solat jenazah, tak sunat baca surah, tak sunat baca doa iftitah. Baca Fatihah tu, kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab ni jenazah tak sabar. Macam Tok Qadi dia zalim pengantin lah. Nak kahwin ya? Ya, tanya rukun Islam dulu. Kawang ni, nak kahwin lah ni. Kan senang Qadi tu kata, aku nikahkan dia kau. Kau dia, aku terima nikahnya. Senang. Tak, kejap. Nak tanya rukun Islam dulu. Rukun imam. Rukun semayang pula. Okey. Beza pula semayang sunat wajib ni. Interview setengah jam berpeluh nanti. Aku ni nak kahwin, bukan nak masuk kelas fardu ain. Itu imam yang tak geti ni, dijadikan kelas fardu ain. Sebab pengantin sekarang bahaya, kita kena ajar sekarang. Ini bukan masa mengajar. Ini masa akad nikah. Nak mengajar biar dia pergi kelas lepas tu. Tak. Dia kata ini peluang ni, sahab. Kita ajar dia, kita bantai cukup-cukup. Tanya dia semua. Okey, sifat 20 baca, sifat 20. Sifat 20. Berpeluh baca. Kena tanya. Tentang orang ni, bila tanya oleh orang lebih dewasa, dia jadi gabra. Tok Imam ni pun, kalau dia kena interview, dia pun gabra juga. Dia tak tahu madis ni maliah kat nikah. Jangan cakap banyak-banyak. Dia tengok muka-muka dia, nampak pucat, takut. Manting lagi takut. Terang kat nikah je, aku terima. Ataupun terus aku nikahkan nikah sekian. Dan bukan sebab aku terima nikah, selesai. Kita mudahkan hak dia. Sebab itu kadang-kadang pengantin takut nak mengadap Tok Qadi. Bukan takut sebab akad nikah, dia tanya soalan lain. Pandai tak mandi wajib? Cuba beritahu, cuba tunjuk contoh mandi wajib. Kawan pakai baju pengantin, dia suruh tunjuk contoh mandi wajib. Ini bukan kelas fardu ain. Fardu ain waktu lain. Hatta kita tuan-tuan kalau pergi haji, sunat orang yang dia mutawif kita, cerita Pak Haji je.
Fokus buat haji je supaya dia buat sempurna. Jangan cerita bab lain pula. Ingat, pergi haji cerita bab lain. Tak kawan ni nak fokus haji dia, biar dia tahu selok-belok falsafah haji. Biar dia fokus benda tu. Jangan masukkan benda lain kerana merugikan. Para ulama dulu bila mereka mengiringi haji, mereka akan cerita bab haji je. Yang perkara berkait dengan haji supaya sempurna dan dapat mabuk. Mereka tak buka kitab lain. Kitab haji lah. Sebab kita pergi haji. Nanti bab lain kita buka kitab lain. Jadi tu imam ni, bukan kata semua tu imam, setengah tu imam, setengah. Ramai imam bagus-bagus, tua kat nikah dia faham. Sebab dia pun pernah. Tapi ada setengahnya macam nak gurau dengan pengantin. Gurau lebih-lebih, akhirnya kawan ni pun hak dia sebagai pengantin. Baju sampai berpeluh dah, bau busuk dah. Biarlah kat nikah cepat-cepat, dia dah tak sabar dengan pengantin dia. Tak payahlah buat mandi banyak-banyak, dah tak sabar biar dia terus bersama dengan pengantin dia. Biar terus dia ada urusan dengan. Kita ni yang sibuk bergambar pula, gambar-gambar. Dua hari bergambar, kesian pengantin. Kawan ni dah nak bersama, kita dah kacau-kacau. Tak payahlah. Sampai dalam bilik cilok juga, nak gambar sikit lagi, sikit lagi. Sebelum pembatalan wuduk, kata dia. Ini hak yang kita tak berikan pada ramai orang. Sama juga tetamu. Tetamu datang, beri hak tetamu. Angkat makanan cepat-cepat. Sekarang angkat makanan cepat-cepat, dia kata halau balik. Bukan, itu hak dia. Jangan tetamu sampai 12 malam tak angkat apa lagi. Tunggu jap, tunggu jap. Berbunyi perut tetamu. Bunyi perut tetamu. Itu kuih raya sampai habis makan tu. Sebab lapar. Habis serbuk-serbuk lah kuih raya tu, ditelang habis. Biskut-biskut kering habis. Kita tetamu datang, beri hak tetamu. Cepatkan angkat air. Kalau tak ada nak angkat makanan berat-berat, tak ada saat ni. Kita jauh ni saat. Kita beli biryani Pakistan, jauh sikit lah. Tak, yang ada dulu apa dia ada? Yang ada karipat lu angkat dulu. Yang ada kuih-kuih biasa tu angkat. Air-air angkat dulu. Angkat dulu. Sebelum tunggu benda berat ni. Kalau tetamu terpaksa tunggu masak, cari makanan yang dia boleh makan segala. Buah-buah angkat dulu. Angkat buah lah, angkat itu, angkat ini. Barulah kita siap prepare. Walaupun sebaik-baiknya kita tak jadikan tetamu menunggu lama. Biar dia datang, siap atas meja, dah makan. Ini hak tetamu. Dan mayat ada hak dia. Hak jenazah disegerakan. Apa pun situasi. Saya ingat kawan saya cerita. Dia kata bila jenazah ayah dia, ayah dia wasiat, kalau aku mati, kamu kena kebumikan sebelum asar. Kalau aku mati pagi, kamu paling lewat, kamu tunggu sebelum asar. Jangan lewat asar. Jangan, kerana mengambil kira waktu makruh. Menunggu tadi. Maka, dia orang pun urus jenazah. Tiba-tiba, dapat panggilan, Sultan nak tengok. Dia kata, kita dah sebesar, Sultan nak tengok. Kalau orang lain boleh kata skip lah. Tak payahlah, kita nak cuba. Ni Sultan nak tengok. Antara wasiat ayah dia, dengan Sultan nak tengok. Dilema. Dah jadi khilaf lah, macam mana nak buat. Lalu mereka pakat doa, ya Allah. Supaya kami dapat dua-dua hak ni. Ni hak Sultan, dia ada kuasa. Hak jenazah. Dengan izin Allah, Sultan tu datang sebelum asar. Datang sebelum asar. Tapi datang naik motor lah. Sebab ramai orang. Naik motor. Dah akhirnya dia tengok jenazah. Dah dapat urus sebelum asar. Saya sekelas dengan anak beliau. Kita kata tenang. Kita tenang. Kita dapat uruskan ikut waktu dia. Dia kadang-kadang si mati, dia ada wasiat dia. Uruskan jenazah aku. Kalau aku mati siang-siang juga, jangan tunggu malam. Kalau malam, malam juga, jangan tunggu siang. Jadi kita sebagai orang hidup, ada hak si mati yang kita mesti jaga. Termasuk saya katakan, bila kita bawa jenazah, cepatkan. Jangan lambat, jangan slow. Buat catwalk lagi, jangan banyak. Ini bukan pertunjukan fashion. Jalan cepat-cepat. Melainkan, tapi tak bolehlah kita berjalan sampailah mayat tu mungkin jatuh. Wajib pelihara karamah mayat. Namun dalam masa yang sama, kita jaga-jaga hak mayat. Kita lah cepat-cepat sampai mayat 2-3 kali jatuh, angkat lari lagi. Bukan sampai peringkat itu. Nampaklah kita ni nak cepat. Jalan cepat. Kerana dia ada hak dia. Maka ini kemuliaan orang beriman. Bila dekat kematian dan kita sentiasa pegang syiar yang kita sebut tadi dalam surah Insyirah. Setiap kebaikan yang dah kita habis buat, sambung balik dengan kebaikan yang lain. Jangan pernah kata, saya dah habis dah kebaikan. Jangan, tak pernah habis kebaikan kita sehinggalah kesudahannya kematian.
dan kematian orang beriman ada banyak berita gembira. Yang kita sebut sebahagian daripada bahagian-bahagian yang banyak. Saya tak sebut semua kerana ia adalah puluhan even ribuan berita gembira yang menunggu setiap orang beriman waktu kematian, sehingga tidak ada benda yang paling mereka rindu selain pada kematian. Bukan-bukan setakat mereka rindu kematian, mereka rindu biar kawan mereka juga mati. Kata para sahabat, kami menginginkan sahabat-sahabat kami mati cepat. Kerana bukan kebaikan yang kami dapati dalam kematian. Dan kita kalau tahu ada kebaikan ni, kita nak orang tu dapat cepatlah kebaikan tadi, sebab dia baik kita. Sehingga kawan-kawan ni, kata seorang sahabat, kami inginkan sahabat-sahabat kami mati. Dia kena kebaikan yang banyak. Dan itu di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. As'aluka lazzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirratin wala fitnatin mudillatin. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelazatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu, yakni mati. Ya Allah, aku mohon kematian. Kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa apa-apa mudarat dan fitnah yang ada. Ini bukan jumpa Allah, kadang-kadang kita pikul dosa dan kadang-kadang kita mungkin akan dicerca atau kejahatan, dicela. Tak, kita nak jumpa Allah dan kadang Allah merahmati kita. Itu rindu kita bertemu dengan Allah. Dan Allah tidak boleh ditemui melainkan dengan kematian. Itu syarat. Kerana itu mereka merindu kematian, kerana itu syarat untuk bertemu dengan Allah. Tetapi kita ni kan nak sesuatu, bila ada syarat, kita sanggup buat syarat tu. Boleh. Awak nak benda ni, syaratnya macam ni. Ha, boleh. Saya tak kisah syarat apa. 10 syarat pun saya akan buat. Sebab saya nak benda ni. Letak 20 syarat pun saya okey. Saya tak rasa beban dengan syarat. Okay, kalau syarat bertemu Allah itu mati, apakah mati itu bebanan bagi orang beriman? Tidak. Kerana pertemuan dengan Allah itu agung dan hebat. Sebab itu Nabi ajar kita doa untuk mati. Wasyauqa ilalika ilaliqaika. Ya Allah, aku mohon kerinduan untuk bertemu denganmu, ya Allah. Jadi kematian yang baik, kematian yang diredai oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.